Sementara itu, bagi program TVET, selain program asasi di 5 pusat asasi TVET terpilih, KPT akan bekerjasama dengan Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti. Ia bagi memudahkan laluan pemegang sijil kemahiran dari semua institusi kemahiran untuk menyertai Politeknik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menjelaskan ia dengan membenarkan pemindahan kredit serta memulakan pengajian terus ke tahun kedua. KPT bersama-sama dengan Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti sedang mengutamakan proses bagi membolehkan pengambilan pemegang-pemegang sijil kemahiran dari semua jenis institusi kemahiran untuk menyertai Politeknik. Bukan sahaja laluan pemasukan akan dipermudah, malah para pemegang sijil kemahiran di seluruh negara yang menyertai Politeknik akan berpeluang menikmati pemindahan kredit atau melompat terus ke tahun kedua pengajian di Politeknik. Inisiatif ini merupakan pelebaran dasar sedia ada yang sudah membenarkan lepasan Politeknik untuk menikmati pemindahan kredit dan melompat terus ke tahun kedua apabila menyambung pelajaran di peringkat ijazah di universiti-universiti teknikal. Ini bermakna ekosistem kita semakin memihak kepada pelajar TVET dan pemegang sijil.